Sejumlah supporter Vietnam yang berada di Vietri Stadium, Puto, Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022 sore, waktu setempat. Uniknya, mereka ikut berselebrasi atas gol Muhammad Ridwan dan Rizky Rido pada babak pertama ketika melawan Filipina. Pendukung Vietnam ikut merayakan gol yang dicetak Ridwan dan Rizky Rido. Timnas Indonesia U23 sedang unggul 2-0 atas Filipina hingga menit ke-65 dalam partai ketiga grup AC Games 2021. Gol pertama Timnas Indonesia U23 dicetak oleh Muhammad Ridwan pada menit ke-18. Keunggulan tim berjuluk Garuda Muda itu bertambah menit ke-44 melalui kaki Rizky Rido. Beberapa penonton Vietnam yang berada di Tribun Timur dan Barat Vietri Stadium berdiri hingga bertepuk tangan menandai dua gol Garuda Muda. Pendukung Vietnam mulai memadati Vietri Stadium saat Timnas Indonesia berlaga. Sebab, kesebelasan Vietnam dengan sebutan lain The Golden Stars itu akan bermain setelah laga Filipina kontra Timnas Indonesia U23. Vietnam bakal bentrok dengan Myanmar di Vietri Stadium pada pukul 19 atau 3 jam seusai Timnas Indonesia U23 berlaga. Vietri Stadium juga turut diramaikan oleh supporter Timnas Indonesia. Mulai dari Ultras Garuda sampai supporter Indonesia Pulau Bali, SIPB. Warga Vietri begitu antusias merayakan SEA Games 2021. Keberadaan skuad dan pendukung Timnas Indonesia U23 menarik perhatian masyarakat lokal. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel CS Channel.